Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kembali bersama saya Zulkarnain El Madui. Kali ini ingin saya angkat tentang fitnah terhadap Wahabi seperti bom yang terjadi di tengah-tengah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Afghanistan, di Pakistan dan sebagainya. Oleh kelompok-kelompok yang tidak senang dengan Wahabi pasti itu dikait-kaitkan dengan Wahabi. Itu sudah pasti seperti kejadian di Indonesia. Bahkan untuk menggambarkan Wahabi jelek itu dicari-carilah dengan cara parodi dan sebagainya. Walaupun banyak hal-hal yang nyata yang dilakukan oleh kelompok yang tidak senang lebih kejam dari fitnahnya sendiri. Jadi lebih kejam dari fitnah yang disebarluaskan. Contoh mengenai pengeboman di Afghanistan, di Pakistan dan sebagainya, itu kan negeri konflik politik, ya. Jadi negeri konflik politik itu berbagai macam cara dilakukan untuk menggambarkan kelompok-kelompok tertentu sesuai dengan keinginan politik. Apalagi di situ banyak partai, ya. Kemudian banyak puak-puak, banyak ya suku dan sebagainya, yang semuanya haus kekuasaan sehingga tidak bisa dilepaskan dari politik-politik kotor yang dilakukan oleh mereka. Mengapa kemudian harus dituduhkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab? Ini adalah sebuah dosa besar, dan biasanya yang sering mengangkat-ngangkat beginian ini adalah orang-orang yang memang benci sejak awal. Mereka yang suka menebarkan kebencian sejak awal itu. Mereka yang suka menimbulkan konflik pemikiran di tengah-tengah umat. Ya contohnya seperti petuah kiai itu sudah jelas sekali tukang fitnah itu. Situs paling tukang fitnah itu petuah kiai. Gitu. Kemudian ada lagi YouTubeuna itu. Lah biasanya menambah-nambah, meskipun dua orang ini hampir sama ya, atau satu orang yang sama itu, karena gayanya, motifnya dan sebagainya sama, memfitnah Wahabi. Pasti yang dicecar itu adalah Wahabi, 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 Wahabi. Nah, seperti kejadian di Afghanistan, seperti kejadian di Pakistan tuh mengenai pengeboman Maulid dan sebagainya, pasti tidak dilepaskan dari orang yang tidak suka dengan Wahabi. Itu sudah pasti. Karena pikirannya mereka sudah kotor, penuh dengan kejelekan-kejelekan. Jadi isinya di otaknya itu adalah tai gitu. Jadi isinya mereka itu di otaknya adalah tai, atau bisa kita katakan isi otak mereka itu adalah comberan. Sehingga cara berpikirnya tidak ada yang baik karena comberan semua sudah otaknya itu. Bagaimana dia bisa berpikir baik kalau sudah otaknya tidak bersih gitu? Bagaimana dia bisa husnudan kalau otaknya dia sudah kotor? Orang yang biasa makan dari barang yang kotor, sudah pasti yang akan keluar dari mulutnya itu adalah barang-barang kotor. Jadi istilah hadis itu, wa malbasuhu haramun, wa mat'amuhu haramun. Makanannya haram, pakaiannya haram, gitu ya dikatakan tuh. Pakaiannya haram, bagaimana bisa kemudian mulutnya tidak haram? Pasti yang keluar dari mulutnya barang-barang yang haram. Jadi anti Wahabi umumnya seperti itu. Memang paling berani, walaupun ilmunya itu tidak ada apa-apanya ya. Bagi saya tuh, saya
saya tidak melayani banyak teman itu karena buktinya saya ketika mempersoalkan hadis doa bersama sampai sekarang tidak ada yang bisa menanggapi. Ketika saya menanggapi masalah istiwa sampai sekarang tidak ada yang bisa menanggapi. Itu satu bukti. Yang mereka itu kecil-kecil, nggak ada ilmunya bagi saya. Kalau cuma mau main huak-huak begitu itu paling gampang. Oh, saya juga dari pesantren NU kok. Jadi saya tahu gaya-gaya mereka kayak apa gitu. Ini kalau di Indonesia. Jadi jika di luar negeri itu adalah konflik politik. Konflik politik itu tidak bisa dilepaskan dari kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Sehingga peristiwa bom-bom di tengah-tengah maulid sebagaimana yang dituduhkan oleh Dr. Rozi misalnya, itu adalah peristiwa hoax yang tidak bisa serta-merta diterima cara berpikirnya Dr. Rozi itu. Ya, artinya setiap perkataan orang itu perlu tabayun. Ya, inja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Nah itu, jika orang-orang fasik membawa berita kepada kalian itu, fatabayyanu, dicek kebenarannya. Apakah memang seperti itu atau memang bodoh gitu? Apakah memang seperti itu atau memang bodoh orang itu? Atau memang fasik dia itu? Jadi yang namanya orang fasik itu bisa terjadi kepada ulama, bisa terjadi kepada ustadz, yang bisa terjadi kepada siapa saja lah. Bukan hanya orang-orang awam. Yang paling sering fasik itu adalah para ulama, paling fasik. Ya, ini yang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bahayanya orang ulama fasik itu melebihi orang awam yang fasik. Bahayanya seorang ustadz yang fasik itu melebihi adalah ustadz orang awam yang fasik. Dosanya itu, karena dengan keustadannya, karena dengan keulamaannya, dengan kefasikannya, dia akan mempengaruhi banyak orang untuk mendukung kefasikannya. Ini tentunya yang tidak kita kehendaki. Dari kefasikan-kefasikan yang terus menerus mengatasnamakan Islam, menjelek-jelekkan suatu kelompok yang tidak disukainya. Yang jelas kalau berbicara orang berilmu di negara Indonesia itu, ya perlu dilihat dari sisi keilmuannya seperti apa. Kalau keilmuannya itu hanya basa-basi saja, ya tentu itu penuh dengan persoalan ya. Yang jelas Al-Quran mengajarkan inja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Jadi itu perintah Allah agar kita hati-hati dengan orang-orang fasik yang membawa berita, agar tidak mudah terpengaruh. Pengeboman yang terjadi itu tidak lain adalah isu yang sengaja diciptakan oleh kelompok tertentu. Kalau di Indonesia menjadi salah satu dasar pemikiran untuk menjelek-jelekkan Wahabi, itu sudah pasti. Orang-orang yang di sini menjadi underbu dari kebencian terhadap Wahabi itu, kalau tokohnya kita angkat Islah Barawi, kemudian Dr. Ar-Razi, Idrus Ramli, ini kelompok-kelompok. Bahkan kalau Islah Barawi ini paling berani, kadang-kadang sahabat tua dimaki-maki. Berbicara nasionalisme tidak pernah baca Al-Quran. Apa sih, apa yang dibawa oleh Rasulullah kok bilang kenegaraan tuh? Kok nasionalisme? Suruh baca Al-Quran, berarti tidak pernah membaca Al-Quran orang itu. Apa tugas-tugas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia ini? Kalau baca hadis itu hanya bukan hanya satu dua, baca itu Islah Barawi, seperti misalnya kitab Imam Bukhari, kitab Imam Muslim, bukan hanya sejarah. Sejarah itu banyak yang palsu lagi itu, hadis-hadis yang palsu untuk menjelek-jelekkan Islam. Siapapun dari manapun sejarah itu, dari Imam Tabari, dari siapa saja itu perlu dicek kebenarannya berdasarkan ilmu sanad, berdasarkan ilmu rawi. Dengan demikian akan selamat dari berita-berita palsu. Jadi bukan hanya sekedar mengumbar mengumbar kebencian saja. Karena memang intinya NT itu diprogram untuk anti Wahabi. Jadi NT itu diprogram untuk anti Wahabi itu Islah Barawi. Bukan orang yang bisa berbicara jujur. Kalau sudah di
di program anti Wahabi itu orang sudah pasti tidak bisa dikatakan jujur. Ini dari saya Zulkarnain Al-Maduri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.